Ya, kita lihat Tribuners saat ini terlihat ada beberapa anggota dari Propam Divisi Mabes Polri. Maksud saya ada beberapa anggota begitu yang datang mendatangi rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Memang jika melihat dari beberapa pemberitaan yang beredar bahwa pada hari ini atau sore ini akan pihak Polri akan menggelar olah TKP, menggelar perkara maksud saya, tapi belum ketahuan akan dilakukan di mana begitu. Namun jika melihat dari kondisi saat ini di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo, ini merupakan rumah pribadi dari Irjen Pol Verdi Sambo, banyak anggota dari Propam yang datang dengan menggunakan sekitar 3 mobil begitu, dan mereka langsung turun dan melakukan sesuatu. Tadi terlihat dia memakai sarung tangan medis berwarna biru begitu, dan juga meminta untuk awak media untuk setidaknya menunggu sesuatu, karena jika dilihat dari tayangan mereka sedang melakukan sedikit perundingan begitu. Kita akan sama-sama tunggu apakah memang kedatangan dari tim kepolisian ini berkaitan juga dengan rangkaian penyidikan yang memang ada Brimob di belakang. Ya, kita ngelihat di belakang ada kendaraan rantis dari Brimob Polri yang datang. Kita lihat kendaraan rantis dari Korps Brimob Polri bersenjata lengkap. Terlihat di sini anggota dari Korps Brimob Polri. Mendatangi kediaman pribadi dari rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Ada tim Inavis juga terlihat. Iya, kita lihat ada tim Inavis dari Mabes Polri. Sampai sekarang belum diketahui. Untuk Tribuners, mohon untuk bersabar gitu, karena kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di rumah. Enggak mau ngomong. Oke, udah dapat ya. Oke, udah masuk ya. Lalu juga ada tim Inavis tadi kita lihat. Bang, belum ada yang bisa disampaikan, Bang? Oke ya. Ada yang bisa disampaikan nggak, Bang?
kita lihat. Oke, masih di roll ya gambar gue ya. Tribuners, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Wah, masang garis polisi. Di luar perkara ya. Garis polisi, pihak kepolisian sedang menggelar garis polisi. Menggelar. Ya,